lihat sekarang banyak beberapa orang yang masa lalunya tuh, kalau kita baca kisah-kisah masa lalunya, orang ini kayaknya ahli neraka banget gitu ya. Tapi begitu dapat hidayah, jauh lebih soleh daripada kita, jauh lebih mencintai akhirat daripada kita. Sehingga jangan meremehkan orang lain, jangan meremehkan orang yang saat ini mungkin kita lihat jauh dari masjid. Karena kita nggak boleh menghakimi seseorang, semuanya masih bisa berubah sebelum dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hari ini rajin di masjid, tidak menutup kemungkinan dia wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Bukankah hadisnya kayak gitu? Yang hari ini berada di tempat-tempat maksiat, tidak menutup kemungkinan meninggalnya dalam keadaan mukmin, muslim, dan husnul khatimah. Dan juga hadisnya kayak gitu. Sehingga kita yang sudah berada di dalam masjid, tetap harus khawatir. Bukan yang cuma di luar masjid yang khawatir, dalam masjid juga khawatir. Bisa aja hati kita berubah tiba-tiba.